Okay, assalamualaikum. Bersama saya Pak Tua DCM. Hari ini saya bukan nak buat review lagi. So mungkin pada satu masa nanti saya akan test ni ZR250 motor lama. So sekarang ni masih lagi dalam pembikinan untuk buat balik, bagi okay balik sebab ada sedikit problem lah dengan motor ni. Braking masih lagi tak okay. So braking belakang lah. So nanti selepas pada everything okay, baru kita akan buat review motor ni lah macam mana. So kita tengok sikit motor ni. Okay, ini adalah ZR250 lah. So motor ni sebenarnya aku minat dulu ni, tapi tak berkesempatan untuk memilikinya lagi. So owner bagi aku buat video motor ni dan pinjam motor ni untuk review sikit lah daripada segi power dia macam mana. Kan? Tapi sayangnya aku tak boleh nak test lagi buat masa ni sebab ada masih lagi motor ni ada problem. So aku tak berani lagi nak test power dia macam mana lah kan. Braking, sebab braking ada problem sikit lah. So kita orang nak buat bleeding dulu. Sebelum ni kita orang dah cuba buat bleeding, tapi masih lagi ada problem. So nak kena test balik lah kenapa ada yang jadi masalah. So motor ni sebenarnya dah touch up sikit, dah buat balik kira dalam 80% lah, 80% dah siap. So wajar lah nanti kita akan tengok daripada segi performance dia macam mana pula. Aku akan test nanti. So ini adalah untuk review lah, first review berkenaan dengan ZR250. Okay, so aku nak cerita sikit ZR250 ni, yang mana aku dah test riding position dia okay. So bila kita bawa pun dia grip dengan body kan. And then tengok meter dia sikit. So ini adalah dia punya meter dia. Ada apa? RPM, kilometer dan temperature. Okey. Yang kurangnya bagi aku dekat sini adalah dia tak ada fuel indicator. Kan? Indicator untuk minyak tak ada. So kena bajet sendiri. Aku pun tak faham kenapa motor-motor lama dulu, baik KZM, RD, so ada tak ada fuel indicator. So yang ini kita orang pun dah motor ni dah pasang kalau nampak dekat sini. Okey. Tengok eh sikit. Jap. Tu dekat tepi tu voltmeter. So untuk check bateri. Okey. Dia orang dah pasang voltmeter. Motor ini masih mengekalkan originality. Semua barang dekat sini semua barang standard, barang ori motor. Baik dari segi exhaustnya, exhaust dia ada dua. Kalau kita tengok kat sini, exhaust dia ada dua. Tayar dia kalau tak silap aku 140 dia punya size. So kita tengok sini. Oh sorry, 150 70. 150 70 17. And then yang depan 110. Okay. Brake calipers dia dual port. Belakang single port lah. Okay. Dual port calipers brake. And then dia punya body masih lagi, kalau bagi aku kata dia tak makan zaman lah body dia. Still lagi nampak macam super bike. Dan begitu menarik lah bagi aku.
Okay. Jom kita dengar bunyi dia macam mana. Okay. Allahu Akbar. So aku tak buat on-board test lagi hari ni. So insyaAllah nanti kita akan buat on-board test. So hari ni kita akan test bunyi je dulu. Okay. Itu bunyi dia. Memang best lah dia punya bunyi. So itu adalah bunyi dia lah. Bagi aku riding position dia memang sedap lah motor ni. So aku sebenarnya aku dah test sekali. Tapi aku tak buat video on board lagi pada masa tu. Dia punya, bagi aku lah, dia punya design dia tak makan zaman lah. Okay, satu lagi yang aku suka pasal motor ni yang tiada pada motor yang baru-baru sekarang ni, dia ada double stand. Perasan, tengok. Dia ada double stand. So, ini kita tak perlulah pedok-pedok apa semua untuk kita nak bagi dia tegak kan. Itu yang menarik lah. So biasalah motor pada tahun 1995. So itulah dia punya kondisi masih lagi tegap. Okay, so itu saja untuk hari ini. Aku reviewkan motor ZR250 ni. Dan jangan lupa share, comment, like and subscribe Pak Tua DCM. Okay, ciao.